daripada saya membazir duit untuk dapatkan anak buat IVF, lebih baik saya kahwin lagi satu. Saya terus astagfirullah. Jangan putar belitkan statement. Sebelum ini, Abang Tesla mengeluarkan kenyataan enggan mengambil anak angkat kerana tidak sama seperti cahaya mata sendiri. Sekarang ni kan dah moden kan? Kita ada IVF macam dia cakap, yes. Dan juga boleh ambil anak angkat juga. Sebab ramai juga anak yatim yang anak angkat, tak sama. Juga. Manakala pelawak Aceh tampil membidas kata-kata yang dikeluarkan oleh Abang Tesla ketika hadir ke podcast yang dikendalikan oleh selebriti media sosial Caprice yang turut disertai isteri pertama Nurmajdina Jamari. Kata Aceh melalui sesi live di TikTok miliknya, tambah isteri lagi bukan jalan penyelesaian untuk isu anak dengan isteri pertama. Dia cakap nak anak angkat tak sama. Bukan dari dia. Maksudnya daripada waris dia. Habis dia dengan bini dia yang pertama? Bukan waris dengan bini dia dengan bini dia yang pertama. Waris dia dengan bini yang kedua. Sekarang ni kita nak waris yang daripada bini kita yang pertama. Dan tanpa yang bini kedua. Amat. Cerita pasal waris, saya cakap cerita pasal waris. Kau boleh je mahramkan, kau carilah kakak adik-adik ke siapa dari mara ke yang boleh mahramkan ni. Macam saya. Ha. So benda tu, so jangan putar belitkan statement. Sebelum ini, Abang Tesla tiba-tiba menafikan dakwaan yang mengatakan faktor dia bernikah sekali lagi adalah disebabkan isteri pertamanya tidak mampu memberikan cahaya mata. Bagaimanapun, dia enggan memperincikan punca utama kerana itu cerita dalam kain dan akan membuka aib isteri pertamanya itu. Sementara itu, Aceh turut menyela pendapat pencipta kandungan Apek Sayur yang menyatakan rawatan kesuburan in vitro IVF sekadar pembaziran. Orang bisnes. IVF buang duit banyak, baik saya kahwin lain sebab kalau kita tahu kahwin lain, kita buka rezeki. Kalau dalam perkahwinan ni dalam Islam ni kita memberi rezeki, kita buka rezeki sebenarnya. Tegas Aciki, itu adalah satu usaha yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang menginginkan pewaris daripada darah daging sendiri. Daripada saya membazir duit untuk dapatkan anak buat IVF, lebih baik saya kahwin lagi satu. Saya terus, astagfirullah. Itu adalah usaha. Bazir atau tak bazir, faham tak? Kadang-kadang naluri tu kita nakkan zuriat daripada kita dan hubungan kita, waris daripada isteri kita dan kita suami isteri dan kita nak waris. Bukan saya dengan dia, tapi ada lagi seorang. Tak, itu waris yang lain, bukan waris daripada saya dengan isteri tu. Faham tak? So kita nak zuriat yang itu yang kita usahakan. Tapi kalau kita tak, kalau dikata kamu mazik, itu hak awak untuk bercakap untuk cakap mazik. Tapi bagi orang-orang yang usahakan untuk IVF, tak kisahlah berhabis duit. Saya jumpa ada orang buat IVF, kerja kilang tau. Kerja kilang, banting tulang siang malam nak buat IVF. Sebab apa? Dia nak bersama dengan isteri dia juga. Dia nak anak dengan isteri. Sama je. So jangan keluar statement yang macam tu. Sebab daripada kau kahwin lagi, baik kau ambil anak angkat. Kenapa kau tak ambil anak angkat? Kalau betul nak anak sangat. Itu paling kalau kata anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.